saya mempelajari banyak kemahiran dalam bidang jahitan daripada zero sampailah ke tahap yang sekarang ini. Saya mengikuti program SLDN dari SKM tahap 1 sehinggalah SKM tahap 2. Dengan adanya kemahiran yang saya ada, saya lagi banyak peluang lah untuk mencari kerja lepas saya habis belajar. Selesai saja habis belajar SLDN, saya terus masuk dalam syarikat ini untuk bekerja. Dan perubahan saya selepas mendapat pekerjaan ini, saya dapat menampung diri saya sendiri, tidak bergantung kepada orang tua, dan setiap bulan saya dapat membantu keluarga saya membiayai perbelanjaan adik saya untuk bersekolah. SLDN, poinkah kopior?